Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Nature Lover. So today, yeah, I wanna try this bakso Malang ya. Yeah. Siap saji. So ini bakso Sri Tika ya guys. So ya, yeah, so nggak perlu jauh-jauh guys ke Malang. Di sini juga ada. Di Hong Kong udah banyak. Okay ya guys. So I wanna try one package here. So yeah, I just pour into water here. You see, it's simple, right? So open, right? And then, so inside got here, right? Ya, ini ada brambang goreng ya, ada apa ini namanya, daun bawang ini udah digoreng. So ini bumbunya, so ini ada ini ada kecap ya, ada kecap. So ini sambalnya, ya. So ini ada saus juga ya, ini saus sambal ya. So semuanya pedas. So kita simple aja ya guys ya, kita seperti ini, kita masak di panci ini ya, ini pakai listrik ya, seperti ini. Jadi tadi kita airnya masak dulu, udah mendidih, begitu mendidih bahan-bahannya dimasukkan ya, tunggu sampai dia mendidih lagi. Sesudah itu ya, pokoknya sampai baksonya itu matang ya, karena ini udah matang sebetulnya, tinggal manasin aja. So tinggal nanti kasih bumbunya yang terakhir. So guys, kita tunggu ya. Kak Bobo. Ya memang rada suwi sih ya nang pancing ini. Guys, baunya ya, smellnya wow, harum ya, harum campur gurih ya. Ini khas bakso Malang tuh seperti itu ya. Kalau kalian datang ke Malang ya, baksonya tuh khas banget, baunya itu sedep banget ya gitu. So guys ya, bakso tuh dimana-mana ada gitu loh. Cuma kalau Malang itu ciri khasnya bakso Malang itu beda banget gitu. So guys ya, kita tunggu ini sampai mateng ya. Ini airnya udah kelihatan mendidih ya itu. Kata waktu suruh ke Seven dari PT-nya tadinya. Orang udah lunas, ya nggak bisa lah bulan depan mah. Ya udah lah. Orang saya bilang barusan dilunasin. Alhamdulillah. Bisa aja biar nanti kesini katanya gitu. Iya. Bakso ya mbak? Bakso ceng. Ya. Enak iya. Sedep baunya. Ya monggo. Baunya ya guys. Iya baunya guys. Smellnya smell good. So let's see. Majikan yang bayar bukan aku sih. Ada apa? Ada apa lagi? Bingung aduh, kapok. Kade mangko. Cece. Itu maaf sih. Iya ya. So guys, ini tadi udah dimatiin ya. Ini udah dicetek saklarnya. 10. Ya. Tinggal kita pindah ke mangkok ya. Tapi kita bingung. Sorry ya guys ya. Bisik-bisik tetangga aja gitu. Apa sih? Oke guys ya, see you ya, assalamualaikum.